Mengusung judul Top of the World Tour, Dream Theater tidak hanya sukses membawakan musik yang keren, tetapi juga menyuguhkan visual pemandangan dari puncak dunia yang luar biasa. Konser tersebut digelar di Solo pada Rabu 10 Agustus 2022 kemarin. Sesuai dengan nama tour, Dream Theater mengambil judul dari album terbaru mereka A View from the Top of the World. Dalam penampilannya di Solo kemarin pada 10 Agustus 2022, James Labrie CS mulai menggebrak parkiran A dan B Stadion Manahan Solo pada jam 8 malam lewat intro Super Strength. Two Steps from Hell Instrumental dilanjutkan dengan The Alien yang seketika memanaskan suasana. Tidak hanya menampilkan skill, semua personilnya yang levelnya sudah di atas rata-rata, unit progressive metal ini juga menyuguhkan visual yang tidak kalah keren. Mereka menampilkan pemandangan-pemandangan yang juga membuat performanya di Solo semakin memukau. Konser Dream Theater yang diinisiasi oleh Raja Wali Indonesia ini berakhir pada pukul 22 dengan The Count of Tuscany didapuk menjadi nomor pamungkas dalam set mereka kali ini. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Pontianak.